bagus. Tuan-tuan ni sebenarnya kadang yang berumur ni apa semua, saya tengok yang rajin belajar ni, saya berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri saya dan tuan-tuan sendiri supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberkati hidup kita. Ha, memberkati amalan kita, menjadikan ilmu tu ilmu yang bermanfaat. Tuan-tuan, puan-puan kena bersyukur bila mana Allah gerakkan kaki kita dekat sini. Bukan kat sini je lah, majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang ada kebaikan dekat situ. Khususnya orang tua, orang muda pun bagus jugalah. Sebab dia memang masa dia. Faham tak ni? Ha, orang-orang tua ni apa semua, bila dia datang apa semua, kadang saya rasa tersentuh. Faham? Ha, rasa tersentuh. Sebab apa? Sebab apa? Itu menandakan dia punya pengakhiran adalah pengakhiran yang baik, insyaAllah. InsyaAllah. Ha, itu cara dia. Ha, tapi kena istiqamah. Bukan kat sini je, maknanya istiqamah. Istiqamah mungkin lah kadang ada sakit, ada malas, memang malas tahap najis punya, memang dia tak dapat nak sampai juga, datang letih sangat ke apa ke. Ayah khair lah, tapi lepas tu terus. Biar image kita tu image yang baik. Bukan image yang malas ataupun yang bukan apa menuntut ilmu punya orang dan sebagainya. Bukan senang orang tua nak menuntut menuntut ilmu macam ni. Siap menulis biasa, mendengar je. Faham tak ni? Dan sebagainya. Baik, tak apalah tu. Tu saya nak sebutkan sikit. Berbanggalah dengan apa yang telah Allah berikan. Bersyukur. La in syakartum la aziidannakum. Allah akan tambahkan.